Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Andreas Parky Channel. Ini nih tempat nongkrongan terbaru wisata kuliner malam di kota Surabaya. Marine Sport Center atau lapangan marinir yang berada di Kalang Pilang kini di malam hari menjadi sentra kuliner. Bisa dibilang lapangan Kodam Brawijaya kedua di Surabaya guys. Selain menyediakan berbagai macam pilihan kuliner, tentu saja dengan harga yang cukup terjangkau, pasar malam Karang Pilang juga menyediakan berbagai macam wahana permainan untuk anak-anak. Yang menjadi favorit adalah sewa sepeda listrik. Dengan harga sewa sebesar Rp10.000, anak-anak sudah puas berkeliling memutari lapangan marinir. Ini guys, berbagai macam pilihan kuliner tersedia di sini. Dari makanan kekinian, makanan tradisional juga tersedia di sini. Buka dimulai pada pukul 18.30 atau selepas maghrib sampai dengan pukul 22.00. Selain itu, di hari Minggu, lapangan marinir atau Marine Sport Center juga dipergunakan sebagai sarana olahraga bagi masyarakat sekitar. Jangan khawatir setelah Anda selesai berolahraga, tidak perlu jauh-jauh untuk membeli makanan serta minuman, karena di hari Minggu di sekeliling lapangan marinir ini terdapat berbagai macam penjual makanan serta minuman. Karena ramainya pengunjung serta peminat masyarakat untuk berjualan di area lapangan marinir ini, kemungkinan nanti akan diperlebar lagi untuk areanya lebih besar lagi, jadi pilihan menunya pasti akan tambah banyak lagi guys. Jangan khawatir dengan tempat parkir ya guys, tempat parkirnya di sini cukup luas sekali. Jadi tempat ini recommended nih guys, bagi Anda yang bawa anak-anak atau anggota keluarga yang ingin sekedar mencari hiburan malam ataupun kuliner malam, ya di sini tempatnya, lapangan marinir atau Marine Sport Center. Sudah 2 tahun kita sudah siap.